Kamis siang, tim saber pungli Polri menggeledah sejumlah ruangan di kantor BPN Kota Malang, Jawa Timur. Penggeledahan terkait operasi tangkap tangan dua oknum pegawai BPN Malang. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Tim saber mendapat bantuan pengamanan dari Polresta Malang. Tadi malam, ketua tim saber pungli yang dari Mabes Polri menghubungi kita di sini untuk minta bantuan anggota. Nah, yang diamankan apa aja, Dan? Dokumen-dokumen. Dokumen apa, Dan, itu namanya? Surat tanah atau apa itu? Sedang dikumpulkan. Untuk pengembangan kasus, kedua pelaku masih diperiksa petugas. Sementara pasca penangkapan, jajaran BPN Kota Malang menggelar rapat tertutup dan menolak memberikan keterangan ke media.